Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Di video kita kali ini kita akan test gameplay si Crouch. Kita akan claim dia di Heroes Event dan juga kita akan gandingkan dia dengan si Ibrahimovic lah. Tengok macam mana guys, okay. Kedua-duanya tinggi, kedua-duanya besar. Satu boleh land chance, satu tidak boleh land chance, tetapi satu boleh header guys, okay. Ada apa ini, tiang elektrik guys, okay, dua-dua ya. Jadi kita akan tengok kita punya squad juga di sini. Aku ada banyak jual pemainku sudah. Semalam, waktu semalam, sebab aku tengok, oh hari ini kita dapat kompensasi. Jadi semalam tak pasti dalam pukul berapa, pukul 1, pukul 2 aja begitu guys, okay. Aku bangun, aku fikir-fikir, oh nanti kita dapat kompensasi untuk 112 tuh memang confirm akan jatuh ataupun banyak supply si Haaland, si apa ini, si De Bruyne, si Lewandowski, durang punya supply, si Benzema mungkin akan banyak di market. Jadi aku sempat jual semalam, aku jual juga si Drogba. Jadi squad kita buat masa sekarang ini aku pakai apa yang aku ada saja dan kita coba buat apa ini, recovery lah untuk tim kita nanti guys di event besar kita next yang akan keluar. Dan kalau nasib kita bagus, ia pecahkan harga 112 tu, 113 tu, ia pecahkan harga, mungkin kita boleh spend untuk upgrade kita punya squad nanti di next event besar yang akan keluar guys, okay. Jadi sini, ini kita punya squad guys, okay. Buat masa sekarang ini aku masih lagi pakai 4-1-2-1-2 sebab di sini aku tidak mau pakai coins. Aku tahan guys, okay, pakai coins untuk beli winger di sini. Aku pakai sejak apa yang aku ada. Aku banyak pemain mid, jadi aku pakai formation yang banyak midnya guys, okay. Mungkin susah kita mau main head to head di sini, lagi pun aku terpaksa stop head to head dulu. Main pun apa ini, untuk habiskan sejalah challenger token, gumpul challenger token sejak goalku sekarang ini, gumpul challenger token sebanyak mana boleh aku gumpul. Lain sudah ceritanya sebab apa ini, kita ada bug besar kan sebelum ini. Jadi kita punya plan semuanya tidak menjadi guys, okay. Semua plan untuk bila keluar U-Touch tuh tidak jadi sudah, okay. Jadi lain sudahlah sekarang nih plan kita guys. Jadi aku terpaksa apa ini, tukar plan go, okay. Kita tunggu apa next event besar dan juga dapatkan pemain-pemain untuk fodder di next event besar kita. Ada banyak fodder di flashback nih, juga ada banyak fodder high overall 109-110 overall yang boleh kita dapat. Dan juga simpan pemain U-Touch yang boleh aku simpan sekarang ini untuk dijadikan fodder nanti, mungkin akan berguna menjadi fodder nanti di event besar kita yang akan keluar nanti guys, okay. Jadi kita pergi ke market dulu di sini, kita update apa ini harga. Jadi kita pergi ke bahagian my watch list. Jadi untuk yang 112 buat masa sekarang ini kebanyakannya banyak sudah supply lah. Contoh macam si Osimhen. Kalau orang tanya aku apa aku dapat, untuk ID utama aku di sini aku dapat si Osimhen agak unlucky. ID kedua aku dapat De Bruyne, ID ketiga aku dapat si Lewandowski. Jadi aku tidak dapat si Haaland guys, okay. Aku jual si Haaland berharap aku dapat antara si De Bruyne ataupun si Haaland di ID utama aku ini, tapi aku dapat si Osimhen pula. Aku tidak pakai tapi boleh disimpan untuk dijadikan tumbal nanti, fodder nanti guys, okay. Akan berguna juga tuh. Jadi sini untuk si Osimhen supply-nya di market sudah banyak juga situ guys, okay. Apa ini, si Hernandez gitu. Tapi di sini yang paling ketaranya si apa ini, macam si Mbappe gitu guys, okay. Si Messi juga gitu, si Vinicius 112. Dan juga yang paling ketara di sini, yang paling ramai orang dapat itu versi, mungkin dorang ada versi double, jadi dorang jual dorang punya yang boleh dijual itulah. Jadi apa ini, supply dorang tinggi sudah sekarang ini, macam contoh si Haaland dengan si De Bruyne. Jadi semalam tuh aku sempat, sebelum aku tidur tuh aku pikir dulu. Dan tapi nanti kita dapat 112 kan. Jadi ya aku pikir di situ, oh ya bagus aku jual awal lah. Jadi aku bangun dalam pukul 1, pukul 2 tuh aku bangun, tengok market sekejap. Oke, masih normal lagi market semalam, masih boleh dijual. Masih ada dalam 5-3 supply sejak si De Bruyne dengan si Haaland. Jadi aku jual lah, dan juga si Drogba. Jadi kita akan tengok sini berapa kita dapat dan berapa kita boleh simpan untuk next event besar dan juga improve kita punya squad guys. Oke, kita dapat dalam 1 billion 1 poin. Oh, kita dapat juga si Turner. Aku perlu pemain USA untuk siapkan kita punya quest di flashback di flashback guys, kayak hari ini. Dari situ kita dapat dalam 1.2 billion.
Which is aku rasa okay kalau nanti dipecahkan harga 112 hingga 113 lah gitu guys. Okay, jadi sini kita berharap sejak next event besar ada pemain yang boleh kita ada high overall pemain sekurang kurangnya 113, 114, dan juga aku rasa nanti untuk next Star Pass aku rasa antara 114 ataupun 115 ia keluarkan di sini guys. Okay, jadi di situ sudah mulai semua kita seimbang baliklah untuk 114 dan juga 115. Besok kita ada Ultimate Team of the Season lagi. Aku cakap di video aku yang sebelum ini kita dapat 114 plus overall, tapi aku mungkin tersilap tengok di situ di post IE itu, jadi ramai orang komen jugalah perbetulkan di situ guys. Kita hanya dapat 114 overall saja. Jadi sekarang ini tanpa buang masa lagi kita pergi ke event Heroes Journey kita guys. Oke, untuk June kita ada 112 dan juga 113 masih lagi belum di-upgrade orang punya overall, dan kali ini kita akan ambil si Cross dan test dia punya gameplay lah guys. Oke. Park Jisung pun di sini bagus juga kalau orang pakai, dia boleh komen di bawah. Untuk si Mascherano dan juga si Voler itu macam biasa kita perlukan 3k heroes token untuk dapatkan orang. Tapi buat masa sekarang ini kita hanya perlukan striker si Crouch sajalah dulu guys. Oke. Okay. Jadi sini kita akan pakai si Crouch. Memandangkan aku pakai aku apa ini, hari ini aku dapat si Osimhen, jadi aku decide ya kita ambil si Crouch dulu lah buat sementara waktu. Biarpun dia 3 bintang tapi tidak mengapa juga lah guys. Oke, kita ambil saja. Oke lah itu kita upgrade dia pergi ke 100 apa ini 117. Guys, bukan 117. Ah ya 117, 16 117. Jadi kita tukar sini si Crouch guys. Oke, mantap. Si Zlatan macam IE upgrade dia punya speed, tapi tidak tahu macam dia upgrade dia punya speed guys. Untuk 107 speednya macam tinggi untuk 107. Lagipun ini antara cut terakhir si Zlatan, lepas nih icon sudah dia, mungkin di eSports FC nanti dia jadi icon sudah, kita tidak tahu juga guys. Oke, harap-harap lah ada iconnya, mantap tuh guys. Oke, jadi sini kita upgrade ya. Oke, si Bajo tidak seberapa bagus dia punya gameplay, tapi kita pakai saja apa yang kita ada guys. Kira-kira susah mungkin di sini aku push aku punya rank sudah, jadi ya kita pakai saja mana yang mampu. Pakai saja mana yang mampu. Mana si Morata, mana si Morata. Ini si Morata. Jadi kita guys pindah si Morata punya. Oke, okay. Okay. Berapa trink transfer item go? Tidak cukup. GG. Tidak cukup bang punya trink transfer item di situ. Jadi macam mana gini guys. Oke, okay. Jadi macam mana ini? Jadi kita pakai sejak begitulah mungkin guys. Oke, okay. Buat sementara waktu kita pakai sejak dia begitu. Atau mungkin kejap aku pergi store dulu. Oke, okay. Mana tahu cukup. Aku pergi store dulu. Nah, oke, okay. Aku rasa cukup sudah. Ini kita tengok. Oke, okay, sudah cukup sudah. Oke, okay, jadi sini kita aku perlu gumpul balik lah training transfer item nih guys. Oke. Okay. Jadi ini dia squad kita mungkin lama nih. Tunggu event besar nanti baru keluar baru ada perubahan squad kita guys. Oke, okay. Squadku nih. Hai, susah guys. Oke, okay. Lain cerita sudah bila keluar benda yang macam gitu, benda yang unexpected betul. Jadi semua plan kita hancur, jadi kena restart balik. Kira macam restart balik lah plan balik apa yang perlu aku buat next event besar guys. Okay, sebab susah mau plan strategi upgrade squad di Vivo Mobile nih guys, kena pandai pakai coin, simpan coins, pakai player, simpan player. Jadi susah guys. Okay, susah. Kena apa ini, kena predik juga permainan IE macam mana guys. Okay, ya, itu sajalah Vivo Mobile nih. Kau kena pandai predik apa IE apa ini buat. Kadang-kadang IE ini susah mau dipredik guys. Okay. Benda yang tidak seharusnya keluar. Durang twist benda itu, durang pandai twist benda itu. Jadi susah di situ. Jadi harap nanti di future event kita ada benda yang bagus lah untuk squad kita, untuk kita upgrade. Oke, okay, kita jumpa. Oi, 1.2 cupnya agak tinggi. Kalau kita dibantai ini sorry lah ya guys. Oke, okay. Jadi gameplay si Crouch bersama squad baru Epic di Pipa Mobile guys. Squad baru kita, squad biasa-biasa. Ada si Rafael ya punya, ada pemain-pemain apa ini U-touch-nya banyak juga. Masih kulit tapi ke depan guys. Ih, cross pertama kita tuh sayangnya. Rasa macam ah susah ini, kita mau defend. Lebut kah?
Nice, ada slow tebok di situ. Kita pergi depan untuk si Crouch. Tidak ada lane si Crouch, jadi kita tidak boleh pegang bola lama si Crouch. Oke, kita tarik si Kokshu. Gini sih ini gameplay kita. Ah gitu sih, gitu sih itu gameplay kita, guys. Gitu sih itu gameplay kita. Oi, nasib sedikit lagi. Nice defense. Nice. Itu Ibra. Oke. Kita tukar, guys. Oke, harapan kita sih udah habis nih antaranya. Itu crossing. Kita cross awal saja. Itu saja, guys. Oke, kita cross awal saja, early cross saja kita pakai. Oke. Oh, di save sedikit lagi itu. Boleh gol itu. Nah, si Crouch. Gol pertama si Crouch, guys. Let's go. 117 Crouch. Boleh menang juga kita ini. Tapi itulah defense kita. Kita tengok kalau kita boleh defense. Oke, yeah, Primpong. Jangan heal to heal, please. Macam gitu. Nasib di save oleh si Kobel. Nah, si Crouch dia bantu defend, tapi dia cepat penat pula tuh, guys. Kena gol kita oleh si Vieira. Sayang sekali. Nice save lagi Kobel, full defend kita. Kita jaga si Vieira lagi satu kali. Oh no. Nice. Sikit lagi, guys. Bajo. Lencet dua kali. No, lepas. Habis masa pula, GG. Oke, tadi fan, guys. Lane change-nya nih. Oh no. Nice, block tangkap Kobel. Nice. Alah, salah pas aku, guys. GG. Salah pas aku. Anduk. No. Nice. Alah, dapat juga dia balik. Juga lane change, nice slow tebak, tapi free kick lagi. Apa ini? Tiada yang jaga pula tuh si Vieira. Jadi itu dia, guys. Oke, 3-1 kita di pantai sudah. Oke, guys, kita jumpa lagi lawan kita yang tadi. Kita sedekah dia dua match menang nih. Kita sedekah dia cup betul-betul. Oke, sih kita coba tengok kalau kita boleh dapat revenge. Tapi kita dapat satu gol sudah si untuk si Crouch dari corner lah, dari corner. Oke, sini kita tengok kalau kita boleh dapat lagi satu gol, guys. Okay, nice. Danilo lawan Flamberg kalau mana namanya. Si Selatan boleh boleh lane chance si Selatan, mantap. Iya, guys, full skill apa nih skill move-nya. Sini kita pas si anu. Oi. Alamak, kona lagi. Kita tunggu dia pergi depan balik. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, Crouch. Kona lagi. Alamak, terlampau pula tu. Kita mau bagi si Ibra. Oke. Okay. Kita coba defend. Alamak, Danilo. Nice, Danilo. Jangan dibully Danilo. Dapat balik strengthnya membantu. Ini kita bagi. Oops. Nah, gol. Si Crouch. Dua gol sudah, guys. Positioningnya mantap dari Zebra. Apakah kita kena comeback lagi di pantai? Ya, guys, santai. Heal to heal tuh aku benci. Yo, Allah. Susah ya buat dijaga si Rafael Liao lah, guys. Thank you, guys. Sudah habis. Tahu sih next sudah habis. Kita angkat Ibra. Tidak, Ibra. Aduh, sayangnya.
Okey. Ah, macam tiap seberapa oh, si Ibra. Kenapa dia begitu? Ah, Ibra. Kecewa aku sama kau, Ibra. Alamak. Alamak. Gol. Aduh, 2-1. Ya, slow kita punya defender. Alam. Oi, oi. Oi, oi. Alamak, kona. Okey, banyak kita dapat kona ni, kita sia-sia sejak ni dari tadi kita punya kona. Gol. Kali ini Schlotterbeck. Di mana si Ibra? Mana si Ibra? Oops. Nice. Ai, terlepas lagi. Cantik sudah tu Rabiot. Ah. Tembus. Jadi guys, itu sejak lagi gameplay kita bersama si Crouch dan juga Ibrahimovic. Si Ibra macam tiap seberapa bagus juga. Si Crouch memang calon yang bagus kalau orang pakai 4-3-3 ke Crouch P4, apa ini, 4-2-4 ke gitu guys, ke 4-4-2 ke gitu, solo strike ke 4-1-2-1-2 ke pun okay juga. Nero ke bagus juga guys, ke kalau orang mau pakai 3 cam 1 striker itu. Jadi itu sejak guys, ke di video kita kali ini. Nanti sentimit mungkin perlu kita tukar ini guys, kayak agak lucu mid kita tadi di situ. Si Bajo memang tidak bagus. Si Labot ga kokcu tadi. Mungkin aku belanja sedikit lah, mungkin dalam apa ini 200 million cam gitu untuk center mid kita guys. Jadi itu saja di video kita kali ini. Coba orang di video yang seterusnya, orang boleh komen di bawah siapa orang dapat compensation 112 kita hari ini, dan besok kita ada ultimate 114 guys. Oke, itu saja di video kali ini. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is your boy FX, sign out. Peace.